لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم المؤمنين صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله صلى الله عليك يا سيدي يا مولانا يا حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي ورضا بما قسمته لي يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما دائما متلازمين كاملين دائما أبدا بقدرتك يا رب العالمين اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وتريق الأغيار ومفتاح الأخيار ومداد كلمات الله خلق يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه بقدر عظمتك ذاتك ذات الجلال والإكرام بقدر عظمتك يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين أيها الناس أوصيني بتقوى الله فقد فاز المتقون فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله ربنا العلي العظيم Saudaraku sekalian, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan yang menyenangkan, Allah layak tetap untuk dipuji. Dalam keadaan yang membuat terkadang kita kurang merasa puas atau bahkan sedih, Allah ta'ala tetap layak dipuji. Ketika kita mendapatkan keadaan yang menggembirakan hati, maka sunnah kita ucapkan Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmus salihat. Tapi ketika kita menemukan keadaan yang membuat terkadang kita kurang puas atau terkadang kita sedih, maka termaktub dalam kitab-kitab terdahulu ini khas dari umat akhir zaman. Mereka tetap memuji Allah senang dan susah. Mereka akan mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Bahkan ketika manusia dikumpulkan di bumi mahsyar, Allah Ta'ala akan memerintahkan satu malaikat akan berseru dan seruan ini akan didengar oleh seluruh penghuni-penghuni bumi mahsyar. Di antara seruannya, siapakah yang senantiasa memuji-muji Allah baik ketika senang maupun ketika susah? Memuji Allah ketika senang kelihatannya seperti mudah, tapi tidak, toh ternyata tidak semua orang mampu memuji Allah ketika senang. Tidak sedikit justru mereka melupakan Allah ketika senang. Ketika mereka mendapatkan keadaan yang menggembirakan hati, mereka memuji Allah. Dan ketika mereka mengalami kesusahan, kepahitan, kepedihan, kesedihan, mereka tetap memuji Allah.
Siapakah di antara mereka yang memuji-muji Allah baik ketika senang maupun ketika susah? Maka kata Nabi, ketika itu sekumpulan kecil manusia akan berdiri. Kemudian mereka berjalan menuju syurga tanpa dihisab. Ini di antara amal yang menyebabkan seseorang masuk syurga tanpa hisab, senantiasa memuji-muji Allah, baik dalam keadaan senang maupun keadaan susah. Kata Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam, khoslatan laisa fawqahuma minal khair. Ada dua hal yang mana ini merupakan puncak kebaikan. Artinya tidak ada kebaikan di atas ini, inilah ulegen, ule kebaikan, puncak kebaikan. Husnuzan billah, sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada hamba-hamba Allah. Sebaliknya, khaslatani laisa fawqahuma minasyarr. Dua hal yang tidak ada keburukan yang di atas inilah puncak keburukan. Apa? Su'uzan billah wa su'uzan bi'ibadillah. Buruk sangka kepada Allah, buruk sangka kepada hamba Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup kita cuma sebentar. Kita hidup cuma sebentar. Dari masa yang sebentar, yang singkat ini, sisa masa yang tinggal cuma sedikit. Kita niat di sisa masa kehidupan yang sebentar, yang hanya tinggal sedikit ini, semuanya hanya untuk ketaatan kepada Allah, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, untuk khidmat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Saudaraku sekalian rahmati oleh Allah Ta'ala, ketaatan akan membangun hubungan yang baik kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Membangun hubungan yang baik, yang akrab, erat, rapat dengan Allah melalui amal saleh. Sebaliknya maksiat, bahkan sebahagian para mukarrabin mengatakan, jangankan maksiat, lalai saja sudah membuat manusia ini sebenarnya nanti akan menyesal nanti di akhirat. Bahkan bagi mukarrabin, kelalaian merupakan maksiat besar. Walaupun bagi kita orang awam, lalai ya lalai, tidak sampai tahap maksiat. Tetapi setidaknya kita menjauhi maksiat seperti kita menjauhi racun yang membinasakan. Saudaraku sekalian rahmati oleh Allah Ta'ala. Karena apapun ceritanya, walaupun kelihatan lezat, indah dan manis, maksiat tetaplah akan menarik kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekecil-kecil kemurkaan Allah tidak akan bisa dihalang dengan kekuatan alam semesta. Karena kekuatan alam semesta enggak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan Allah Ta'ala. Jauhilah maksiat, jauhi maksiat. Karena sesungguhnya maksiat akan menarik kemurkaan Allah, akan menarik bala bencana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sudah terlanjur maksiat. Kita sudah terlanjur lalai, menyia-nyiakan kehidupan untuk sesuatu yang justru menyebabkan kehancuran kita sendiri. Maka masih ada peluang untuk kita minta ampun kepada Allah dan bertobat. Pertama sekali taubat dulu kepada Allah. Kita taubat kepada Allah Ta'ala. Saudaraku sekalian rahmati oleh Allah Ta'ala. Taubat ini justru perintahnya oleh Allah Ta'ala untuk orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sebagian orang ketika diajak bertobat, mereka tersinggung. Taubat apa? Kami enggak maksiat. Kami biasa-biasa aja kok. Kami enggak main judi, kami enggak berzina, kami enggak minum khamar. Apa yang taubat? Apa dosa kami? Ulama mengatakan, orang enggak merasa dosa, inilah dosa besar. Karena Allah Ta'ala katakan, wala tuzakku anfusakum. Jangan kamu merasa suci dari dosa. Wa 'alamu bima tattaqu. Allah saja yang tahu siapa yang sebenarnya disucikan dosa-dosanya. Para nabi, para rasul adalah orang yang paling banyak menangis di muka bumi ini. Apabila air mata para nabi ditimbang dengan air mata seluruh umatnya sampai hari kiamat, enggak ada apa-apanya. Tapi di setiap zaman, para nabilah yang paling banyak menangisnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kehidupan yang tanpa maksiat, tapi mereka merasa menghambakan diri kepada Allah belum sempurna. Bagaimana mungkin dengan kita yang senantiasa dalam maksiat? Sebanyak mana buih di lautan, sebanyak mana butir-butir pasir yang ada di alam dunia ini, sebanyak mana bulir-bulir hujan yang jatuh, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dosa-dosa kita. Terus kita merasa tidak ada dosa. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khatib mengajak diri khatib terutama juga kita semua, kita memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Ta'ala. Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, aku istighfar minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah setiap hari tidak kurang dari 100 kali. Terus bagaimana kita yang setiap saat senantiasa dosa dan maksiat kepada Allah? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Orang yang bertaubat, Allah Ta'ala akan terima taubatnya.
Orang yang minta ampun kepada Allah, Allah Ta'ala akan ampuni dosa-dosanya. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirruhul aziz di dalam Al-Hikamnya yang masyhur mengatakan, sekiranya pun, sekiranya kamu menyadari dosa-dosamu ini lebih banyak dari apapun makhluk yang ada di alam semesta ini, termasuk jumlah debu yang ada di alam semesta, sehingga apabila Allah Ta'ala zahirkan, sekiranya satu tetes dosamu dizahirkan oleh Allah Ta'ala di siang hari yang terang benderang, siang terang benderang akan menjadi gelap gulita efek dosamu yang setetes itu. Dosamu yang setetes Allah diangkat kemudian diletakkan di samudra kasturi akan menjadi busuk. Sudah sebegitulah tahap dosa-dosa kamu. Tetaplah yakini dalam hatimu, ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa-dosa. Satu orang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasul, wa dhanuba halangka banyaknya dosaku ya Rasulullah. Maka Nabi katakan, kul, katakan wahai anakku, Allahumma maghfiratuka awsu' min dhunubi, ya Allah, ampunanmu lebih luas daripada tumpukan dosa-dosaku sebanyak apapun dosa-dosaku. Wa rahmatuka arja' 'indi min 'amali, rahmatmu lebih aku harapkan daripada amalku. Kita wajib beramal karena perintah Allah, tapi jangan kita bersandar kepada amal kita. Karena sehebat-hebat apapun amal kita, maka sebenarnya enggak ada apa-apanya. Belum sampai kepada tahap yang mana Allah akan puas dengan amal kita, enggak. Dosa kita tetaplah lebih banyak daripada amal kita. Namun di hadapan ampunan Allah, enggak ada apa-apanya dosa-dosa kita. Demikian juga hadirin yang mulia, wajib beramal sebagai hamba. Ketaatan adalah sifat hamba. Beramal adalah kewajiban hamba. Tapi jangan sampai hati kita ini beriktimat kepada amal kita. Iktimat kita hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi rabbil fitr. Saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu, Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam katakan, at-ta'imu min adh-dhambi kama la dhanba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa-dosanya seperti tidak ada dosa. Lebih dari itu Nabi katakan, at-ta'ibu habibullah. At-ta'ibu habibullah. Orang yang mau bertaubat dari dosa-dosanya, dari kehidupan masa lalunya seburuk apapun, habibullah, justru mereka bisa menjadi kekasih-kekasih Allah. Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, banyaklah duduk kamu bersama dengan orang-orang yang bertaubat, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang paling lembut di muka bumi. Dengan sebab keberkahan mereka Allah Ta'ala turunkan hujan. Dengan sebab keberkahan orang-orang yang taubat, orang-orang yang hatinya remuk, merasa takut, merasa malu, merasa jijik dengan dirinya sendiri di hadapan Allah. Sebab dosa-dosanya. Dengan sebab mereka Allah Ta'ala akan turunkan rahmat untuk orang banyak. Terkadang ulama kita, terkadang nikmat sudah ada di atas ubun-ubun kita, hanya tinggal sejengkal lagi. Hanya tinggal sejengkal. Nikmat sudah turun. Rezeki sudah sampai. Hujan sudah hampir turun. Tetapi dengan sebab dosa yang naik ke langit, maka rezeki ini Allah telah tarik balik. Tidak ada halangi rezeki kecuali dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian rahmati oleh Allah, khatib mengajak diri khatib kepada kita semua, memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam katakan, man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, artinya memperbanyak istighfar, ya ja'allahu min lidhiqi makhraja. Allah Ta'ala akan bagikan untuknya dari setiap kesempitan yang dia hadapi. Allah Ta'ala akan buka jalan-jalan di luar. Dan Allah akan berikannya rezeki dari luar nalarnya. Allah Ta'ala akan berikannya rezeki dari jalan yang sama sekali tidak pernah ia duga-duga. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarlah kita kepada Allah. Istighfarlah kalian kepada Allah, kata Nabi Nuh kepada umatnya. Dan seruan ini berlaku sampai hari kiamat. Istighfarlah kita kepada Allah. Jangan sampai kita merasa tidak punya dosa. Justru katakanlah dalam hati setiap kita, di alam semesta ini, di hadapan sekalian orang banyak, ya Allah, tidak
tidak ada yang banyak-banyak dosanya. Tidak ada yang buruk kehidupannya melebihi saya, ya Allah. Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah telah ditegur oleh Allah Ta'ala ketika dirinya merasa lebih baik saja dari seekor anjing. Padahal fakta, tetaplah manusia lebih baik daripada seekor anjing. Apalagi beliau adalah sultanul awliya zamannya. Hanya dengan melihat wajahnya yang senantiasa batinnya terhubung dengan Allah. Orang-orang kafir beriman kepada Allah ketika melihat wajahnya. Orang-orang Islam yang fasik dengan keberkahan melihat wajahnya pun dapat hidayah bertaubat kepada Allah. Itu pun ditegur oleh Allah Ta'ala ketika merasa lebih baiknya hanya dari seekor anjing. Dia suruh anjing turun bisa dia lewat. Kalau kamu turun kena lukur apa-apa wahai anjing. Kamu enggak sholat. Kamu enggak Jumatan, saya mau imam khutbah. Kalau saya turun ke bawah, pakaian saya berlumpur. Dengan qudrat Allah anjing ini berkata, wahai wali Allah. Ya ahlallah, wahai wali Allah. Kenapa enggak kamu sujud yang turun, biar saya yang lewat. Biar saya enak lewat, kamu saya yang turun. Kalau saya yang turun, kamu bisa lewatnya, memang baju-bajumu bersih. Kalau kamu yang turun, saya lewatnya, memang bajumu kotor. Tapi nanti sampai di masjid, kamu basuh dengan air, selesai. Tapi kalau kamu yang lewat nyaman, aku yang turun kena lumpur, memang bajumu bersih. Tapi hatimu menjadi kotor yang tidak akan bisa dibersihkan oleh air susu kamu berada di dunia ini. Merasa diri lebih baik daripada makhluk yang dianggap hina pun Allah enggak pandang. Apalagi kita hari ini yang mulia. Apa sih ketaatan kita yang sudah kita buat kepada Allah? Mungkin kita sudah sholat, tetapi terkadang masih banyak kelemahan-kelemahan dalam sholat kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib mengajak diri khatib juga kita semua supaya senantiasa kita memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah. Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Mintalah ampun kepada Allah karena Allah adalah Zat yang Maha Ghaffar. Apa itu ghaffar? Mengampunkan setiap saat. Bukan mengampuni pagi nanti siang kalau orang minta ampun siang enggak diampuni, malam berarti nanti diampuni. Enggak. Ghaffar banyak mengampuni dan senantiasa. Allah mengampuni dosa hamba yang tidak pernah putus. Senantiasa mengampuni dengan ampunan yang di luar nalar manusia bisa memahami. Adini dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ampunan permohonan ampunan kita diterima oleh Allah Ta'ala, maka apa yang Allah Ta'ala yursis sama alaikum bidarar. Allah Ta'ala akan turunkan hujan ke kalian. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Allah Ta'ala akan limpahkan rezeki anak-anak juga harta kepada kalian. Apabila benar-benar kita telah bertobat dan minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Saudara-saudara, kita banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Kita bertobat kepada Allah Ta'ala. Setidaknya kata Nabi, an-nadamatu kafaratul dzunub. Merasa menyesal dalam hati saja dan sudah cukup jadi kifarah atas dosa-dosa kita. Merasa menyesal itu sudah ada nilainya. Yang masalahnya kita tidak pernah merasa menyesal. Bahkan kita tidak pernah merasa berdosa. An-nadamah faqaratul dzunub. Merasa menyesal malu kenapa sampai saya buat seperti ini. Itu sudah menjadi kifarah atas dosa kita. Apalagi kita benar-benar bertobat dengan tobat nasuha. Dan kemudian kita minta ampun kepada Allah. Dan kita hadirin yang mulia berlindung kepada Allah dari sifat bakhil. Dari penyakit bakhil. Belajar kita untuk berbagi kepada sesama. Kita enggak harus jalan-jalan jauh ke Palestina barangkali. Di kanan kiri kita, di depan belakang kita banyak orang kesulitan kesusahan. Berbuat baik kepada mereka sehingga mereka merasakan kebaikan, tapi mereka tidak tahu siapa yang menyampaikan kebaikan kepadanya. Adin yang dimuliakan oleh Allah, bersedekahlah. Inilah angan-angan orang yang pada saat kematian sudah mati, ruhnya sudah tercabut, apa permintaannya? Laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akuna salihin. Ya Allah, kiranya engkau undurkan sedikit saja kematianku. Aku akan sedekahkan semuanya ini. Tetapi itu permintaannya sia-sia. Karena walaupun mati karena nazar, harta itu sudah miliknya. Kalau pun bisa wasiatnya hanya boleh lebih dari sepertiga. Walaupun itu harta miliknya secara syar'i ketika masa hidupnya.
ruhnya keluar sudah menjadi milik secara sempurna. Angan-angannya apa? Semuanya aku akan sedekahkan. Wa aku minal salihin, dan aku akan jadi orang saleh ya Allah. Tetapi hanya permintaan yang sia-sia. Sekarang hadirin yang mulia, perbanyak taubat, perbanyak istighfar, perbanyak sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam perbanyak istighfar. Nabi sendiri perbanyak taubat, dan Nabi sendiri hadirin dia adalah orang yang paling dermawan. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi.